Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat datang ke channel Api Ismail. Okay guys, hari ini dalam video ini saya sebenarnya nak test bagaimana audio Ikin Hasnain Art ni dalam indoor dan outdoor, dan satu lagi saya nak test bagaimana keadaan low light Ikin Hasnain Art ni di dalam indoor lah, dan kalau outdoor kita tengok nanti bagaimana keadaan Ikin ni berfungsi. Okay, untuk keadaan low light ni, kebiasaannya action cam kalau expectation kita untuk low light dia agak kurang lah, walaupun jenama GoPro ke DJI ke apa ke, keadaan dia agak kurang sikit. Tapi nak buat bagaimana, sebab dia action cam bukan DSLR ataupun mirrorless yang mampu mampu beraksi cemerlang dalam keadaan low light. Dan sekarang ni anda dengar bagaimana audio Ikin Hasnain Art ni dalam indoor. Dan sekarang ni saya nak try tutup lampu di atas ni, nak tengok bagaimana keadaan low light dia jikalau tak ada langsung lampu. Okey. Kira tak ada langsung sumber cahaya, okey. Sekejap saya akan tutup. Okey. Bagaimana keadaan dia di mana tak ada langsung sumber cahaya untuk keadaan low light. Sekarang ni saya buka balik. Sekarang ni sudah ada cahaya lampu untuk keadaan di dalam indoor ni. Okey. Sekarang ni anda akan dengar bagaimana audio dia daripada Ikin Hasnain Art ni, dan untuk indoor ni untuk audio dia saya akan spreadkan di mana yang tak edit dan yang edit. Ha, maknanya nanti korang akan tengok bagaimana keadaan audio yang langsung direct daripada Ikin Hasnain Art ni dan langsung diedit sedikit untuk tengok bagaimana audio dia berfungsi. Okay. Dan satu lagi, semasa outdoor nanti korang tengoklah bagaimana keadaan Ikin Hasnain Art ni berfungsi, dan korang boleh nilailah audio dia semasa outdoor. Dan sekarang ni pun ada juga kipas-kipas berpusing dan menghasilkan angin-angin yang orang kata tidak kuat. Dan korang nilailah sendiri untuk indoor sekarang ni, dan nanti kita akan pergi ke outdoor, kita tengok bagaimana. Okey, jom kita pergi ke outdoor. Hello, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang ni saya berada di outdoor dan korang boleh lihatlah bagaimana keadaan outdoor, dan korang boleh dengarlah bagaimana audio dia. Okey, sekarang ni saya berada di outdoor dan bagaimana hasil daripada audio dia. Okey ke tidak okey? Korang boleh nilai sendiri, okey. Dan kalau outdoor, saya rasa performance dia untuk Ikin Hasnain Art ni agak cemerlang lah kalau dibandingkan dengan indoor tu. Okey. Jadi sekarang ni kita tengok bagaimana hasil dia, dan sekarang ni keadaan juga berangin-angin. Korang boleh nilai sendiri bagaimana. Okey, nanti kita tengok.